apa sih gawe teniki tercatat oleh Allah Ta'ala sebagai amal ibadah ta, dan mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan pada perbaikan dan kebaikan. Amin. Salawat beriring salam kita diakan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan selaku ta mendapatkan syafaat beliau di dunia sampai akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu tiang jamaah rahimani wa rahimakumullah wa hafizakumullah. Kemuliaan bulan suci Ramadan beda daripada bulan-bulan silain. Santari sina hebat kemuliaan bulan suci Ramadan. Yang pun sebut lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan latamannau kulla sanatin Ramadan. Seandainya na tahu si umatku ngana baginda Rasul apa yang Allah titipkan di bulan suci Ramadan, maka pasti tagen melihat selapu kalam-kalam ta, bulan-bulan ta, jelu-jelon ta, selapu nana Ramadan doang arana. Kumbina soalna li kitab At-Taqrirat As-Sadidah arah suku riwayat siaran dengan puasa niki Bapak Ibu tiang sumtuhu tasbih. Ah, jadi dengan si puasa no pada kita tedukna dengan si puasa no itu ngetasbih secara ta'ala wa naumuhu ibadah, tindukna itu ngibadah wa amaluhu mudha'af, pegoyan bagusna dilipat gandakan oleh Allah Ta'ala. Wa du'a'uhu mustajab, doana santar si tebecat teka bulang serang dengan ipuasi. Si pertama sebutangna baru tedukna dengan si puasa itung ya betasbeh. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. No, tedukna no. Lagu teduh apa maksudna? Teduh si maksudna teduh li itena Bapak Ibu tiang, teduh di nang raos kecuali si penting-penting. Benda ke Bapak na tanggor ida semama ada. Hei Bu, kena teduh ida. Aku puasa ini yang dalam hati. Ndak. Maksudna teduh dalam artian teduh dengan ngarosang-ngarosang sindik na keruan. Yang akan terjaga gati munta puasa Ramadan. No, muna bauja tersebut-sebut ucapan-ucapan si ngandung dikir si minakna arak lah faedahna. Ya kanana no. Kemudian berikutnya apa kanana? Siaran dengan puasa no tindukna itu ngibadah. Lagu bendik maksudna puasa tinduk lengan sembahyang subuh sampai zuhur padam, zuhur uras sembahyang lengan zuhur sampai asar padam balik, uras sembahyang asar lengan asar sampai maghrib padam balik, terahim dengan becat uras ya paling becat tengah-tengah yang polak ini. Nah ini ya kan ada Bapak Ibu aku maksudnya umbek amun tinduk na doang dengan si puasa ino itung na ibadah luar biasa, maka apalagi nenggawe ibadah bada ita no? Di riwayat silain say-say nggawe pegoyan sunat li bulan suci Ramadan kaman addal fariqata fima siwa mara angkun dengan gawi pegoyan fardu li bulan-bulan silain. Misal sembahyang sunat ida qobliya ba'diyah pahalana qobliya ba'diyah tino ngana li Ramadan pada pahalana marenggawi pahala sholat wajib li bulan silain. Sembahyang duha ida li bulan suci Ramadan pada pahalan tekenceng gawi pogoyan wajib li bulan silain. Ibu-ibu, girang sembahyang duha. Girang apa ndek girang?
Hah? Girang apa nih girang sepi, berarti ini udah girang gue. Ini bapak ibu, ini yang kuntah. Amun wayah mama lalu minta rizki, maka pelunggu endah jojo rizki endah. Siapa si semayang duha lebale? Ini jendek wayah mama lalu minta rizki ya bagosip lebale. Rizki si genwe datang burung gitu datang jari na, kumbe na upah, ada bagosip lebale. Oh, jadi munuayak mama lalu minta rizki. Pelunggu na ibu-ibu tuntut rizki no. Kedua apa? Sembayang duha. Kan mungkin harap dengan balasan lo. Diku tahu doa na sembayang duha ini. Belo doa na. Allahumma inna duha duhaka. Sampai Allahumma inkana rizki fis samai fa'anzilhu. Wa inkana fil ardi fa'akhrijahu. Wa inkana mu'asirun fa'yasirhu. Wa inkana haraman fa'tahiruhu. Wa inkana ba'idan fa'qaribahu. Wa inkana qalilan fa'kathiruhu. Wa inkana ma'duman fa'ujidhu. Karena doa ini kurang lebih. Ya Allah, mun rizkinku itoh li langit turunang ya. Mule bumi sugulang ya. Mune jauh rapatang ya. Terus mun ganti sulit kena muda ang ya, mun sekeji rizkinku luwe ang ya, mun haram biak jadi halal, mun endara rizkinku biak jadi haram. Ya kadangan berdoa sama yang duha. Lalu sambil belo nang ngendam misalnya bahasa Arab neta tau artinya nda belo. Ngumpang kun tak berdoa, cukup dah berdoa. Assalamualaikum, assalamualaikum. Ya Allah, kepeng ya Allah. Amin. Jari wahai lo. Ya bedo andi lo. Kenapa? Sebutan si para ulama ni. Haram ngana jari dengan miskin dengan si jaga sembahyang duha. Dia jari dengan diri-diri. Dengan si jaga sembahyang duha. Nama kita si mama ndak usaha yang tersempat sembahyang duha ndak terlalu ngandalang ngalu pegoyan teh si bilang jelo kadang ngandalang neh ya apa rana usahana hati-hati tapi nak pocol ya masa roter seisi rugi no makanya peta rizki no di samping ta berusaha pacu ndak sembahyang duha belagu ndak sembahyang duha dang jeri ndak pegoyan di bagoyan baju sembahyang duha baju. No, yang pun ama parana siaran dengan li Ramadan ini, no, selalu ada beda pahalanya. Maka tenggawi pegoyan-pegoyan sunat pun li Ramadan nilai pahalanya santer isinya beda. Maka oleh karena itu apa ibu tiang? Tepacuwi si temerhatiang ya apa rana waktu-waktu tali bulan suci Ramadan ini. Maling salam. Nah, termasuk sembahyang tarawih, baca Quran. No. Terus berikutnya wa amaluhu mudha'af. Siaran dengan puasa no. Amal ibadah terlipat ganda si Allah Ta'ala. Le Ramadan girang ida bersedekah. Le luar Ramadan girang masih pahala sedekah tali dalam bulan suci Ramadan terlipat ganda yang si Allah Ta'ala jauh beraria ini. Nah, termasuk sembahyang tarawih. Nih tarawih ini dinarak di bulan-bulan silain. Arakna hanya di bulan suci Ramadan. Maka terjaga ganti tarawih ini. Muna bau je semangat telengan awal sampai akhir tetap semangat. Kan jelasan no? Man qama ramadhana imanan wahtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi dari wayasilain wa ma ta'akhkhar sai sembahyang kakalam sembahyang tarawih imanan wahtisaba tatu wisina metareda Allah subhanahu wa ta'ala bekanana imanan wahtisaba dengan si sembahyang tarawih nenula ule-ule ngome kadang-kadang dalam sembahyang tarawih ule-ule remon ya assalamualaikum assalamualaikum singa ningani imam ule bali bingung ku tarawih kumbe ya lambat imam
Oh, berarti nikmat ini imanan wahtisab. Arada amat tarawih hendak. Assalamualaikum, assalamualaikum. Jam luntuh kita angan ini. Oh, ini namanya imanan wahtisab. Arada amat tarawih tanda nih imam ini. Bagaimana tanda ini? Arak dua. Si seki imam si baca, si seki imam si lambat. Tanda ini. No. Jadi Bapak Ibu, teraweh inon dek namarai telomba lari siaran pertandingan lari no hija becat ya sak becat sampai ya menang teraweh dek ngeno teraweh no lomba khusyuk no lomba khusyuk bala gundak nendep alo endah nyerindu masih no kan nendep alo ndak na becat alo ndak. Ya ampun, mulai azhar ini Bapak Ibu, mulai azhar ini Masjid Azhar sejus setengah bilang kalau luan tadah muntah kedua itu ini luwih mertak sejadah teduk-teduk uli birin lentang imam ruwet. Kenapa lah tunuh sejus setengah bilang kalau lagu Masya Allah semangat luar biasa. Nah maka semangat telengan awal terjaga karena biasa ini titi kalau pertama alhamdulillah masih aman munwa 10 kedua aja lele bega raka sapi ini membejarin jamaah ini dan tahu. Maka Bapak Ibu nih tarawek nih semakin akhir semakin hebat sandi itu pahala si Allah Ta'ala. Lagu kadang-kadang semakin akhirnya cobaannya semakin berat betaraweh ini. Cobanya semakin akhir Ramadan semakin bagus diskon-diskonan di toko-toko ini. Lah Bapak Ibu idana ibu-ibu jemaah rapat-rapat lebaran tiba demi jajah lebaran. Kanggo demi jajah lebaran. Lagu ndak nia jadi alasan kan ada betaraweh. Lelah. Ngumbeta waktu mi jajan lebaran kanggo demi jajan lebaran lagu ndak dia jadi alasan nek dapat tarawih. Kenapa rugi luar biasa Bapak Ibu ya. No angkan iya ponangano pogoyan ibadah-ibadah dengan si puasa niki terlipat gandaang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan gaji lek bulan silain pahalana meredakuan lebih dengan menjenguk 1000 dengan sakit le bulan suci Ramadan lebih dengan inu sadi itu. Nah le bulan silain dengan girang ngaji pahalana pira pahalana lebih hebat daripada sholat 1000 rakaat sholat sunat le dalam bulan suci Ramadan lebih lengani nu malik sadi ini tesi Allah Subhanahu wa taala. Nah maka Bapak Ibu tiang Ramadan ini bengkel. Bengkel untuk apa? Bengkel untuk ruhta, bengkel untuk hati kita, bengkel untuk awakta, bengkel untuk fikiranta kan terjaga nah bagus-bagus. Nah, no dengan si puasa ini apa mana? Wa amaluhu mudha'af. Pogoyan bagus tetelipat gandaang oleh Allah Subhanahu wa taala. Baca Quran ita pahalana hebat. Jadi beda-beda ya ne baca Quran ne. Arak dengan baca Quran dalam keadaan berwudu pahalana lain. Arak dengan baca Quran dalam keadaan dikna wudu pahalana lain. Baca Quran lek dalam sholat lain, luar sholat lain balik. Lek kitab At-Tibyan fi adabi hamalatil Quran karangan Imam An-Nawawi bada itu. Pahala dengan si baca Quran lek dalam sholat sekek huruf ini jadi satu pahala dalam sholat sekek huruf tengah tuan pelunggu petiha ini pira huruf petiha ini pira huruf petiha harap aku ngapal terang petiha japal lagu nituah ngitung huruf nah pira huruf petiha kurang lebih 156 huruf
Berarti mun pelunggu baca ya no, setiap kali tarawih, setiap kali sholat, insya Allah pahalana sampai satu seki huruf no. Apalagi mulai bulan suci Ramadan yang kan misalnya belu-beluan sekaji ayat imam papa tarawih terima abe. Kenapa? Boleh mutu pahala. Mereka begal. Kan jadi imam doang membaca. Betul, imamnya membaca lagu siaran Al-Qur'an no, dengan si bedengar mau, dengan si ngebaca mau, dengan si demen kita dengan ngaji mau. Yang kak mun seandainya dek demu tek ngaji namai mai dulang no tekam. Demen dengan si ngaji tene. Dia khotam ide udah ngarang le balik, mau udah pahala balik. Kesemangat dengan ngaji no. Mau perlu kepala mau. Oh hebat no Quran ini. Maka Bapak Ibu tiang, masya Allah no Quran no. Terbaca le luar sholat dalam keadaan wudhu beda. Sampai 75 sampai seket pahalan tersebut huruf. Yang karena Bapak Degawi Bapak Ibu tiang orek biya parana. No apa japal deh. Kulhu wapal ta'awiyya warek no. Nunggu kulhu sampai tutup kan dah. Lagi kulhu-kulhu luntung. Inna atayna apal kulhu. Baca ya wa masyid. Nah apa-apa. Kenapa? Sering kita sebut. Ino arak sahabat ninggal dunia. Tegana ninggal dunia sahabat niki Bapak Ibu. Ternyata aneh bin ajaib. Apa kok aneh nah? Ternyata ngana matahari ini ketutup. Padahal musim panas. Secara musim panas itu tamper nih si matahari niki. Lagu ini aja masya Allah ternyata ketutup matahari no. Papahna ninggal dunia, arah sahabat ninggal dunia. Bapak ketuaan sahabat ya Rasulullah arah apa nih tumben matahari ini betutup ruang tadahna. Apa jawaban baginda Rasul? Oh sahabat, waktu ne malaikat nutup ya matahari niki. Kenapa ditutup sama malaikat? Ternyata ia milu langar le sahabat teh wafat ninggal dunia ini. Bebeketuan sahabat ya Rasulullah mana? Apa mina ya jadi datang malaikat ini? Kan ini netumben tenguburan tertutup. Apa matahari ini si malaikat? Apa jadi undangan? Apa pegoyan sahabat nih? Ampuk sampai-sampai malaikat turun doa yang milu langar betakziah malaikat ini. Apa amalannya? Oh, apa jawaban baginda Rasul? Ternyata sahabat nih amalannya seke. Apa pegawai? Nah, narak lain kata-kata yang nah, apa ini? Kulhulu al-ikhlasu. Aning pakan kulhuwallahuahad bacana. Aning bangkat kulhuwallahuahad bacana. Lalu ngarat bimbi kulhuwallahuahad bacana. Bahkan sembahyang kulhu bacana. Kita kadang kulhu dah baca tak kerja ina apa ina. Lagu kadang kita ne apa karena taruh lagu enggak apal tak. Ina apa ina kerja kulhu bau. Nah artinya apa Bapak Ibu? Baruna al-ikhlas ta'amalan bau ya no jari minak undangan untuk malaikat apalagi lebih lengan ino malaik apalagi lebih lengan ino tabaca ya ampuh badak nita arah beberapa surah dalam Al-Quran yang sangat luar biasa. Mun pelunggu mele bilang jelu tetap senyum bahagia dapter aten tet tenang dak kanului otang teh tok de tamalang Bapak Ibu dende lupa amalang surah Yasin bilang jelu mun tambaca surah Yasin kelema sampai maghrib mun tagin tenang sampai maghrib sehat itu belagu de lalang menjak riri lalang menjak riri jogang ngarani nu jeuna. Maksudnya tenang, no. Mata pidak. Mun tebaca Yasin no piran. Papah te sebelum tetindau. Papah te wah maghrib sampai subuh.
tenang pikiran teh. Sampai subuh diberikan ketenangan oleh Allah Ta'ala. Nu yasin. Dua, ara enda amalang. Mun ta amalang ya, insya Allah selamat kita di dalam kubur. Oleh riwayat Imam At-Tirmidzi baginda Rasul bahasa merenung. Apa ta amalang? No, juz 20 siwa itu. Al-Mulk. Tabarak alladhi biyadihil mulk wa ala kulli syai'in qadir alladhi khalaqal maut wal hayata liyabluwakum. Sampai tutup amalang setiap sebelum tertindau. Insyaallah gratis kita siksa kubur dan ulah nyiksa itu si Allah Ta'ala. Hebat nah. Nah, piran ta baca ya mana-mana selesai ente sembahyang isya ba'diyah isya ke sila ya no gawi kan. Nah baca tabarakallazi bi sampai selesai baca. Nah amalang itu arahin data amalan luai amalan-amalan dalam Al-Quran ini luar biasa. Ya ampun Al-Quran silo masya Allah hebat luar biasa Quran ini. Nah le bulan suci Ramadan bapak ibu tiang pogoyan-pogoyan si marek ni hendakna tetepang diri tenggawi. Oh no hebat. Ya ampunan no amaluhu mudha'af pogoyan ta terlipat gandaan oleh Allah Subhanahu wa taala li bulan suci Ramadan. Li bulan silain demen ida bersedekah. Li Ramadan de culuk ida bersedekah. Nah, terus berikutnya apa kan? Wa du'a'uhu mustajab. Doa dengan si puasa no becak teka bulang si Allah taala. Piran berdoa kira-kira li Ramadhana gana pacat teka bulan li sopuk riwayat baginda Rasul bebasa arak telu dengan muna berdoa ndek na tolak-tolak si Allah Ta'ala seki doa ul walidi li waladihi si pertama doa dengan toa untuk anaknya pacat teka bulan ini. Aka munda remon-remon lebih jajarin deh ibu-ibu. Ne bagus peremon deh. Teleme ngenyok ngeno anak sambil camesan apa. Ndak. Munda mele nyamesa sambil ngedo ayang ya. Singen nyaluk tala nepe ngena kemudahan. Gua setuai mudahan me jadi ulama. Ngeno kan ngedo ayang. Sambil ngedo pelek. Munda mele pelek. No. Ngedo ayang ne bagus. Kenapa? Mohon maaf. Kadang arak dengan toa ndek ne sadar ya doa yang anak ne jadi teleh. Kenapa? Lae papa ne bejik nu tanggorna anak ne merek nu. Teleh me ngono anak ne basa tu ya. Teleh iping ana. Teleh entang ana. Nah, mungkin setahun dua tahun ndek ne manteleh bijajari ni. Lagu ni tetau sang jemaah wali molaston ampun teleh bijajari nu. Nak salah yang sayi-sayi sang pelugu berdoa layak papana bujik nanggor ya merenu makanya nak bagus-bagus sisi ta doa untuk anak jarin ta. Dua, doa ul musafir, doa dengan si musafir pecat teka bulang si Allah Ta'ala. Yang punangno baginda Rasul ketika Sayyiduna Umar lalu untuk umrah apa kata baginda Rasul? La tansana bidu'aika ya Umar. Umar, ndak lupa itu deh doa yang itu. Mana baginda Rasul? Kenapa? Doa dengan musafir becak teka bulang. Berikutnya ad-du'a as-sha'im 'inda al-iftar. Riwayatin doa as-sha'im hina yuftir. Doa dengan si berpuasa ketika nak berbuka. Angka sengumbe-ngumbe lapar, tenda lupa. Ngumbe-ngumbe lapar, tenda lupa angka tu berdoa mendak dak. Apa ke doa anta? Akan ara Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bau no. Ara lain dak. Zahab al-zama'u wa btallatil uruq wa thabatil ajru insya'Allah. Bau ini. Bau tertambah ndak. Rabbana atina fi dunia sana tawafir akhirat sana tawakkan adha. Sila dengan bengbe ndak. Baca doa. Piran
ketika berbuka puasa ndak lupa doa itu. Nah ngombe-ngombe lapar teh berdoa. Kadang si lapar tuh itu poyo berdoa. Mana bau jangan ndak lupa berdoa. Ya ampuk narak dengan kadang ligu bukti kadang itu ya nu umba seto ya nu bersedekah mana mendeng sikir ya nu pebuka itu tuh nu kumbe na ini dalilna ya ampuk narak dengan bersedekah nu kenapa si tepale nu doa ketika berbuka puasa gendak terlupa maka doa ketika berbuka puasa ndak sampai lupa. Kedua riwayat selain doa hatta yuftir. Berdoa puasa doa puasa para anak doa dengan si puasa lengan awal puasa sampai akhir puasa. Artinya lengan subuh sampai apa rana berbuka ino pecah tekabulan. Maka ini tempat-tempat waktu-waktu muntelik dalam bulan puasa ndak lupa berdoa orek kebidu'a nuli dalam puasa ini. Nah dakakna mustahil menurut kita lagu sampai yang wahtipa Allah Ta'ala jamak Allah Ta'ala gini ngebayang kita kelepuan. Nah maka bapak ibu ini kurang lebih keutamaan-keutamaan bulan suci Ramadan. Simbe keutamaan marakne hendakna teperhatian ya barang-barang supaya apa agenna bulan suci Ramadan ta lebih bagus li tahun sini daripada tahun hiwah liwatin kumbena karena ya hebat dengan si hebat sino ngisi bulan suci Ramadan. Nah maka bapak ibu tiang ya kurang lebih keutamaan bulan suci Ramadan ta bagus-bagus si tengisi ya nangka limolas siwah liwat bilin noite karing limolas gen datang maka tersiapang bapak ibu coba degi tak kiri kanan pelunggu sang rubin tun waliwat bareng pelunggu ngaji bareng pelunggu betraweh lagu sang nangka itok le kubur wahya ita nangka pilih nasi Allah Ta'ala badait kanca bulan suci Ramadan maka tebarang-barang ngisi ya ngadu si bagus-bagus. Nah, agar nangombe kentes sugul dengan bulan suci Ramadan dalam keadaan aidin faizin al-maqbulin. Terima kasih banyak jazakumullah khairul jaza. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.